sebanyak 212 usulan prioritas Rembuk RW yang merupakan aspirasi masyarakat dari 11 RW diajukan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Kelurahan Rawabarak Selatan. Dari 212 usulan yang terbagi dari 179 kegiatan fisik dan 33 kegiatan non-fisik. Komponen masyarakat diberikan kesempatan mengutarakan gagasan untuk membangun kotanya melalui kegiatan Rembuk RW yang dilanjutkan dengan Musrembang secara berjenjang. Sampaikan usulan yang realistis dan memang dibutuhkan masyarakat. Musrembang ini harus dipelajari agar ada perubahan yang membawa kemajuan. Ujar Desi Putra, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara saat membuka Musrembang Kelurahan Rawabarak Selatan di Aula Kantor Lurah Rawabarak Selatan, Rabu 13 Februari 2019. Sedangkan PLT Lurah Rawabarak Selatan, Nani, menjelaskan, usulan kegiatan fisik sangat dominan, berarti permintaan peningkatan jalan, saluran, dan lain-lain. Seperti halnya di Gang Dahlia RW 01 dengan kondisi jalannya yang masih rendah sehingga mudah tergenang air. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.